Ayo wawancara ya. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga berjalan besar. Marilah kita buka hati ini dengan berdoa. Yang terhormat Raja Kalibagara. Acara selanjutnya. Apa rekornya, dan mereka tentunya selama ini tidak pernah mengusulkan kepada kami untuk rekor yang seperti ini, dan ini mungkin oleh masyarakat hal yang biasa, tapi kami dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia melihatnya ini bahwa ini suatu yang luar biasa dan penuh dengan nilai-nilai kreatif inovatif, yaitu rekor inovasi produk helm bertenaga surya pertama di Indonesia. Kami sudah melakukan riset dan penelitian untuk Indonesia, itu baru pertama kali ini dan diproduksi secara massal, dan mereka punya perusahaan namanya Ristavo Student Company. Nah, ini kan suatu luar biasa, tidak hanya di perusahaan ini mereka melakukan suatu inovasi-inovasi, bukan hanya helm ini, tapi ada inovasi lain. Tapi yang paling pertama di Indonesia yang mereka lakukan adalah helm yang bertenaga surya yang bisa digunakan untuk mencas handphone atau juga suatu waktu bisa untuk bluetooth, bisa juga untuk wifi dan lain sebagainya. Harapan kami ke depan. Kalau di luar negeri memang sudah berada di Amerika, tapi ini di Indonesia baru di SMA Negeri 5 Kota Semarang. SMA Negeri 5 memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada para siswa yang memiliki ide-ide cemerlang ini dengan memberikan apresiasi yang luar biasa dan motivasi yang luar biasa. Kedepannya sekolah mengharapkan agar teman-temannya yang lain juga memiliki ide yang sama. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkolaborasi memberikan support kepada anak-anak kami, dan tentu saja ini memberikan kebanggaan bagi sekolah itu sendiri.